bujur-bujur resiko tinggi EGP, kan. Iya, memang dibaris EGP. Untuk ada namanya sudah. Jadi kalau kayak pasien biasa tuh kayaknya kadang mungkin dapat rapid, soalnya itu terbatas sih anunya, setnya. Bocor ke media, lambe-lambe. Iya, nanti itu ada perawat yang kusir. Ini kos-kosan karena dia itu kerja di sakit rujukan. Itu di persahabatan. Jangan lupa. Iya, ya, ini tuh diusir karena melakukan hal mesum gitu. Pokoknya dikucilkan di masyarakat kalau yang begawi. Sekalian. Ya kan? Orang di luar tuh gak ada hak untuk para pelan orang kesehatan. Di sini orang kesehatan menampak-nampakkan diri kesehatan. Aku kejadian hanya aja semalam tuh buka pop ice. Kan di sebelah rumah tuh belanja makanan lagi. Aku beli pop ice. Habis aja pop ice itu kan biasanya menunggu-nunggu merawa-rawa. Habis terus aku buka harap lo. Ya habis itu anaknya ngaku lagi seujuan lo. Habis itu pas sudah jadi esnya di anaknya aja biasanya menyulung sambil berangan-angan. Mana nak kayak kucing kampung sih lagi itu mau melakukan. Jadi aku tuh sujud apakah ini dampak dari corona? Tentu saja sih, ya nggak salah sih emang yang menerapkan physical distancing. Nah, ya, kisahnya physical distancing. Sekalinya dari pelanggan yang lain sih Den. Kan kasanya kisah. Dari kesehatan nih kisahnya. Lira muti Siti. Ulunya cila itu alahan daripada nang orang hygienist tuh. Sudah terpapar anu tuh. Pakai baju-baju yang berlapis-lapis. Tenaga medis nang baju berlapis-lapis. Amun nang anu lah mun ulunnya lah amun nang baju-baju. Biar bahasa Banjar tuh juga viral, jangan bahasa Sunda taros. Ya kalau bahasa Banjar pulang. Aku sih dasar lebih lambat. Nah kalau nang mau menangani pasien nang di rumah sakit nang corona bujur haja pangwat nang itu ini harus berlapis-lapis. Tapi ulun gimana melihatnya tuh ngapain nang sebuting ini aja nah sebuting aja maksudnya apalagi nang misalnya tuh 4 lapis. Nah nang bebaya nang di puskesmas nang kada tahu penyakit pasien nang kayak apa 4 bebaju nang ya sujan nang 5 ribuan gitu nah memberi supan bener. Padahal orang kisah banget tuh anak makmum soal apa itu soal ya. Nah ini tuh sedia tuh kan pergantungan di pinggir jalan ya lo terpapar debu ya. Katan aci ya kamu orang kan rapat lah nah 4 lapis kan itu sampai di packing lo bikin lo. Nah kan pelapis pulangnya sampai sini jadi kan baru itu kan masuk juga nah ya keringat aku. Nah ini gue bayar nah ini dan busurnya nah kayak gitu buka pulang. Tak singkai-singkai kan bebaju nang itu apa yang ditutupi sampai sini aja pulang lah sampai sini tuh buka pulang ininya nah jadi mana nang kayak manusia-manusia apa gitu manusia anu di orang itu manusiaan sawah tuh nah komplek pun sekarang ini semprot kan sekomplekan jadi tapi di masjid kan semasjid nih sekomplek tuh di teras juga kan ada semprot ada teman-teman jadi setiap teras terus ngolong sama jadi mana nang kayak penanganan DBD lah jadinya kayak jadinya bau pickup dibuat di tandon pakai mesin air tuh jadinya berikol itu nah itu basah alisnya aslinya tuh tadi kan iya sih tuh sayuan dari kalau sampai aku menghabiskan tadi kadang nang semalam kayak saat aku jatuh semalam tuh ada nang acil-acil nasi kuning. Iya, aku harus menanggapi itu nang misalnya. Bujur hajar, sako aja aku acilnya tuh. Iya, nah, aku ini hajar sijin kayak itu. Jadi orang-orang biasa nih banyak beranu tangan latek. Nah, ada kawan lo pernah kayak kita nang putih-putih dulu. Oh, ada apa hajar, Pak? Habis itu ada kawanku juga. Meningkatkan harga penjualan tuh, Cinai. Ada juga kawanku tuh pakai sarung tangan latek nih. Melihat orang menukar langsap si ibu nih besar tangan latek sini memilih langsap sih sekalinya pas mau makan kada bawa sarung aja langsung yang gitu ya. Jadi mungkin tangannya aja terlindungi tapi untung kada usah harap apa juga kalau maksudnya tuh tadi apa lagi tadi sudah lagi apa lagi ini kayaknya lebih update dia dengan corona. Kalau ini sesambilan aja, jadi mungkin dan aku muka lagi muka. Intinya ulun tuh harus ada yang memancing dulu. Hanya aja mempat-mempat gitu kan. Oh iya, kemarin menawari anu masker aja kalau ini jualan online 40 ribuan. Curiga itu hanya ada orang menjual wah ini nih masker 40 ribu harga seitu. Timbul ulang kalau di kampus itu percaya lah dia jaga gawi.
Luannya aku hanya juga udah waris malam. Itu apa kalau main jilbab? Gitu. Kenapa jadi gitu murah? Apa? 10.000 tuh langka banget loh. Apalagi bila itu kan dari anak banyak saat dia jual online. Bisa juga pang kalau yang kain-kain jala, tapi kayak ini jamnya masuk kecurigai kalau bekas oknum-oknum. Soalnya yang mbak-mbak yang beli-beli online tuh ada jualan yang di atas 100.000, harganya sekotak ini dia 10.000, aku kan berani ada yang nyebut atau yang bekas. Kalau di Singapura, tuh jar aku pernah lihat video orang pas ke Singapura lah ya, transit. Malah justru kedudukan pakai kayak ini. Jadi di sana tuh dianjurkan untuk yang sakit, benar-benar sakit yang flu batuk. Ya beda. Memang kayak itu keluar aja harus bermasker kayak ini. Kalau aku nih pas di sini benar enak. Ini aja orang yang ketahuk yang jarnya obat apa selain yang gesek corona tuh. Nah, tiba-tiba kan asing-asing yang rakyat masyarakat mau nukaran obat itu. Gesek pencegahannya. Padahal kan itu cuma anu pas memang ada penyakitnya kan pastinya demam. Bereaksinya lo strepsil biasanya adikku ada mah anu kan strepsil payu lah kasih aja dokter. Ya kan anu ini kalau sales obat kalau ada itu jadi oleh kan si dokternya itu apa sih jadi borong yang paham dibelangkan ya strepsil nih gara-gara dokternya bila salah pandang maaf dalam pasien itu menyebar langsung karena memang sugestinya tuh cepat banget untuk mending yang tenggorokan kan heksos gini nyaman aja juga nih mereka mengundur itu nggak usah kerja tapi di rumah kosan juga kan berlapis-lapis nggak perlu lah harus kayak gitu. Aku tuh kalau dengan ekspres tuh ngeliat-ngeliat belajar ini SKB tuh Pak. Kalau SKB itu ada cuci tangan, program. Gini. Kalau lihat tenaga medis yang berlapis-lapis, kalau memang benar-benar dia yang sakit tunjukkan, dia kan memang harus pakai itu udah mempan. Itu kan di saat ini sebenarnya ada yang belum terkonfirmasi positif di set pemeriksaan kedua lo, tapi dia sudah PDP kan naik buat tidur ini pakai baju itu. Kayak beli ke rumah nih kan aku was-was kadang-kadang mandi aja langsung coba feel ambisi pendapatnya cuma kalau aku sih enggak biasa aja sih karena aku tetap berusaha berpikir aku nonton stand up tiap hari kita tuh penting untuk melindungi sebenarnya itu penting untuk dipakai baju-baju APD karena saya yang kontaknya positif orang itu kan tertahu juga yang kontak dengan orang PDP saya atau ODR yang positif. Terus kalau kita buka kotak juga kita kena juga dong stigma. Oh ya, Tommy itu prinsipnya di sini kan ada melakukan kegiatan yang berisiko yang luar biasa kehidupan sehari-hari dan pribadi gitu loh. Belum bagian ini tenaga medis kan, tenaga medis yang langsung berada dampak seperti apa. Berubah-ubah sih sebenarnya. Oh, boleh jis dong. Gimana berubah-ubah boleh jis dong, Bu? Iya. Berubah-ubah. Ternyata enggak dikecek tapi lebih kepada apa ya? Supaya jangan stres aja gitu. Kalau orang stres tuh kan lebih cepat tuh. Jadi ya itu yang aku mau bicarain banyak orang-orang panik tuh di luar sana. Contoh apa yang barusan? Untuk pengen kita video call gitu kan dulu di rumah itu di kamar hashtag nanti malam ya. Di kamar aku aja. Lupa nih sebenarnya aku mau jadi, beli habut soga yang gitu. Enggak, jadi sih gini aja. Kalau video call dulu kita video boleh nanti. Aku udah video call habis bisa ya. Jadi cuma kan aku ini banget lah saudara cemer. Kalau aku nih ada ide ya jadinya kalau aku pengen buat keran di depan rumah sama air sabun cuci tangan. Jadi setiap tamu yang datang cuci tangan. Oh gitu. Kalau perlu uduk. Jadi kan suci dalam keadaan suci ya masuk ke rumah. Jangan kan corona izin aja enggak bisa masuk ke rumah gue. Dan perbuatan. Iya. Kan ini yang bertamu. Ya harus uduk lah dia. Okay. Siapa tahu dia kan harus hadap dulu. Ya sudah, kalau muka ada pesan dan kesan satu lagi, untuk satu lagi beli habut soda jadi bagi teman-teman yang mau sumsi boleh ke sini. Ke rumah ya? Ke sini. Oh, ke sini. Jadi aku taruh nanti insyaallah ya. Aku belum segala belum bisa janji banget. Iya. Ya. Kalau di rumah udah biasa minum habut soda. Kalau itu ide ada. Ke muka pengen kalian bercocok tanam loh. Masing-masing. Iya benar. Tomat, cabai. Bikin enggak stres itu. Ya. Hidroponik, bikin sawi, ya. Hidup tuh bisa ya. Betul. Banyakin
positive thinking ya, dan nonton kartun, nonton jog-jog gitu ya, stand up comedy. Main cacing. Enggak, aku enggak punya menjadi kalau aku mau kelas tuh jaga kesehatan ya, teman-teman. Mm-hmm. Lalu ya udah itu aja sih. Kisma, lebih tuh sesar. Berarti teori tentang CTPS yang sudah bertahun-tahun PHBS itu akhirnya terjalankan juga dan programnya. Dan itu yang kebersihan sebagian dari iman itu akhirnya semuanya